Aduh, kalau Pak di sini masih mencari info sih. Woi, woi, woi! Mancing, mancing, man. Happy birthday to you. Ini dia. Match terakhir di map Battle Island. Miki juga di bagian bawah akan mencoba untuk menghabisi sepertinya. Si coba untuk mencari informasi. Rambo sudah dipegang. Kalau dari Miku, GDS nampaknya masih mencoba untuk bertahan saja. Ada Mix di sana. Nampaknya tidak ketahui oleh. Oh my god. Berhasil di knockdown lagi seperti ada Mix di sini mencoba untuk melakukan pressure saja dengan jarak yang cukup low dari Mix sampai melawan Matt. Itu dia, baik sekali. Ternyata berhasil 3-5. Baik sekali permainannya. Se 4 番チーム GD 1名来てるぞ。大丈夫か？この待ち方で。Di sini kita lihat. Gedeket berhasil menculik nampaknya. Kita lihat sini dari Yukon juga berkata akan mencoba untuk mengepus sepertinya ada coach di bagian sana. Tiba-tiba kena. Bah, enggak ngerti gua. Se GD Yukon. Akankah coach berhasil meratakan tim dari GD atau tidak? Maksudnya push dakwaan oleh Yukon itu dia cepat sekali. Akan mencoba untuk mereload sejenak dari Ismiken. Terus lagi Falcon dia berhasil mengknockdown lagi ke sini. Masuk dari Ismiken. Ismiken. Oh my god, baik sekali permainannya dari tim Jepang di sini. Kita akan mencoba untuk melari tapi akan mencoba untuk keluar. Dan ternyata Falcon dia berhasil mengclutch tim dari Jepang. Baik sekali permainan dari Valverde di sini. Valverde dari Piero L nomor 1 dari masing-masing tim masih melakukan protection sepertinya. Ismiken nampak loh. Sa, keadaannya ちょっと Indonesia の方に入ってきたかなというところですね. Ini dia dari RVR seperti sedang melakukan rotasi ke arah jembatan yang mungkin berkaitan dengan tim apa tuh? Kaidan no shita ni 2 人 kekurete iru shito. Dari sini Ukon lawan push aja Pavlova berhasil lagi-lagi dikontrol oleh Cat. Masih teleport lagi dilakukan. Kita lihat lagi tim 6 di sini yang tadi mengendok nih masih di sini bah. Sa 8 番チームもこれ4名生存ですかね。Akan mencoba untuk masuk ke bagian dari tim. Ini dia Alon akan menjadi masa sekko de. Asanova melakukan stand the end. Oh my god. Shikashi. Itu dia. Baik sekali di sini. Kita lihat lagi tapi di bagian belakang harus berhati-hati. Ken. Oh my god. Ken melakukan kesalahan karena dia tidak melihat keberadaan dari tim Alon lainnya. Itu dia. Kokode mikata wo sosei suru. Tempurannya kita lihat sini akan coba untuk melakukan push saja dari Galaxy. Kita lihat di Galaxy. Galaxy Bima Sakti akan mencoba untuk kita lihat sini. Galaxy Bima Sakti masih itu dia berhasil mengenok dong satu orang lagi dari tim. Oh my god, sayang sekali. Seperti itu kita lihat lagi dari tim. Cuma anjir kah, cukup sempit nanti kian dah nih. Sepertinya di situ terdengar suara step dari GDS. Aduh, kalau Pak di sini masih mencari info sih. Team. Happy birthday to you. Itu dia Papa Lupa berhasil dihabisi saja. Tapi kita lihat di sini akankah ada tamu kedua dari tim GD? Ini dia tim 6 sudah mulai keluar. やってる. 6 番チーム1人やってる. そしてすかさず飛んでいく. Dari beruang nampaknya sudah diketahui oleh tim GD. Kita lihat saja langsung turun ke bagian depan. Ini dia dari beruang. Dua beruang ini cukup berulah sekali. Itu dia Yukon masih dapat satu beruang. Nampaknya kita lihat lagi di sini ada tim 6. Itu adalah beruang kotak-kotak nih ya. Barrett no toga kikoemasne. Galaxy lagi-lagi Galaxy Bima Sakti berhasil mengenok Don Brian di sini menggunakan baretanya di situ kita lihat. Tapi kita lihat sini Valverde lagi-lagi berhasil menggunakan WDZ ini kita lihat di Valverde. Masih dari Valverde harus berhati-hati dari Valverde akan coba masuk bagian dalam dari Valverde di sini kita lihat lagi Valverde harus berhati-hati Valverde. Oh my god, sayang sekali WDZ dan baik sekali WDZ. Dari WDZ dan di sini ada Papua Merdeka berkata dengan Galaxy seperti di sini kita akan melakukan push.
Papua Perdeka nampaknya berhasil dipulangkan oleh Napinas di situ. Mas dari Mix, Mix mencari-cari orang, cari info. Mas dari Mix itu dia berhasil dikembalikan. Dari sisi lain ada pertempuran, akan ada tamu lagi dari Aluka. Lagi-lagi Aluka. Kita sini akan mencoba untuk masuk saja dari Aluka. Mas dari Aluka, Aluka. Berhasil membuat orang dari tim TMT, Gary Brian berhasil knockdown. Akan mencoba untuk melakukan push dari Aluka. Cukup berhasil sekali dari Aluka di sini. Gila Aluka. Lagi-lagi Aluka. Itu dia berhasil knockdown kembali. Itu dia Pepet, tapi berhenti pada Mix. Karena Mix masih dari Mix, baik sekali dari sini. Kita lagi ada Bale juga berhasil knockdown lagi oleh Galaxy. Ini dia berbahaya sekali. Akan coba untuk teleport dilakukan oleh Galaxy. Baik sekali dari Galaxy. Ke atas ini akan coba untuk melawan saja dari Galaxy. Ini dia dari Galaxy, harus berhati-hati karena posisinya cukup berbahaya sekali. Akan coba untuk masuk ke dalam rumah yang sebelahnya dari balik. Akan coba untuk diri pep sejenak oleh Joe guys, tapi lagi-lagi ikan pepes harus. Aduh, kenapa nih pepes, sayang sekali dari pepes di situ nih. Masih ada aja ya, empat banget ini dah, kenapa ya masih ada aja guys dia. Abis ini terbang lagi deh, percaya gak sama gua. Terbang lagi tuh dia. Masih ada Luffy. Luffy akan mencoba untuk melakukan push aja di sini. Kita lah. Kita harus berhati. Mosa. Harus berhati dengan Mosa. Mas dari Mosa. 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 Asene. Sene. Mata. I shit you pego. I shit you. Itu orang. Hei. So して 収縮が始まる. Kode 回復してる暇が. Aduh, sayang sekali Mosa harus dipulangkan. Tapi ternyata dari tim Jepang juga harus terknockdown oleh pedihnya Zona. Itu dia, Zona sudah mulai menutup. Oh my god, siapakah kira-kira dapatkan champion teman-teman? Ini dia ada TMT, ada tim Jepang dan tim Garrett Siwan dari Napin. Tapi Yukon akan melakukan push saja dari Yukon. Masih dari Yukon, Yukon, masih dari Yukon, 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 masih Yukon, Yukon, Yukon. Oh my god. Dua orang sudah terdrop-down. Dan kita lihat sini tersisa satu orang, yaitu ada Joe guys. Oh, kita siapa sisa? Kita sini masih ada dari Joe guys. Joe guys, oh my god, sayang sekali dari Joe guys. Oh, dari Joe guys. Dari Yukon, berhasil di knockdown saja oleh Joe guys. Kita sini akan aja dilakukan push oleh GDS. Kita lihat saja di sini Joe guys akan berhasil pulangkan. Oh my god, sayang sekali. Tapi Napinas juga akan melakukan push dari Joe guys. Napinas. Oh my god, nice sekali dari Joe guys. Terculik satu, masuk satu di sini. Oh my god, permainan cukup baik sekali dari Joe guys di sini. Joe guys, kuno Joe guys. Oh, 2-1. Kita lihat saja di sini GD sepertinya melakukan kesalahan yang cukup sangat fatal. 2-1. Siapakah yang kira-kira akan menjadi champion? Joe guys di sini. Joe guys, kankah nengclutch Garrett Siwan? Kita lihat saja. Joe guys akan mencoba untuk menghiling sejenak karena posisinya di sini cukup berbahaya. Ini tremor banget sih, gue jadi dia tremor banget sih, sumpah. Ya, mencakta tsuyou imu coba untuk menghiling sejenak Joe guys di sini. Kita lihat saja. Wah, kamera akan di Joe guys. Gue pengen lihat bagaimana dia cara bermain dia untuk meng-clutch gitu ya. Mau 3 ban chim wa best o tsukushite mo. Kita sini akan coba untuk masuk saja dari Joe guys. Cukup berbahaya sekali, mencoba untuk masuk saja. Masih dari Joe guys. Joe guys. Joe guys, tampaknya Joe guys harus mati oleh pedihnya Zona. 本日の配信はこれで終了でございます。インドネシアのプレイヤーの皆さんもね、お疲れ様でした。ナイスプレイ、グッドゲーム、GG。ありがとうございました。それでは、また皆さん、次回の動画で、配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。ガチョッツ、バイバーイ。